Ginting dan Ivan Gunawan kerap dijodoh-jodohkan karena hubungan dekat mereka. Meski tak pernah go public, mereka beberapa kali pamer kemesraan. Terbaru, Ayu terang-terangan memanggil Igun sapaan akrabnya sayang. Baru-baru ini Ayu Ting Ting merayakan anniversary kafenya yang bernama The Halu Cafe yang kedua. Ivan Gunawan turut meramaikan acara ini dengan kehadirannya langsung. Sebagai ucapan terima kasih, Ayu Ting Ting membuat unggahan khusus berisi potret mesra mereka di acara tersebut. Dalam foto, ibu satu anak itu tampil cantik dengan gaya casual yang mempesona. Ivan Gunawan mengimbangi tampilan cantik Ayu Ting Ting dengan kemeja birunya. Selain potret mesra, caption yang ditulis Ayu Ting Ting tak kalah curi perhatian. Ayu Ting Ting terang-terangan menyebut Ivan Gunawan dengan jagia, panggil sayang dalam bahasa Korea. Meskipun tak ragu mengumbar kedekatan, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tidak pernah menegaskan status hubungan mereka, namun banyak penggemar yang mendoakan keduanya berjodoh. Melihat Ayu Ting Ting terang-terangan memanggil Ivan Gunawan sayang, harapan penggemar untuk melihat pasangan ini berlayar semakin kuat. Semoga hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan segera menuju ke pelaminan, dan semoga hubungannya semakin serius.